Mulberry mempunyai pelbagai vitamin A, C dan E dan berkhasiat pada tubuh badan. Cubalah, inilah dia mulberry yang pandai petik. Jom buat jam dan jus mulberry. Ha, tengok fresh semangkuk yang pandai petik. Nanti pandai ajarkan macam mana buat jam jus mulberry. Sedap, mesti sedap. Marvelous. Buah mulberry yang segar dibasuh bersih, kemudian dituskan. Masak air panas dan juga campur dengan gula pirang. Biar lebih sikit ikut pada cita rasa manis anda. Kemudian bila dah siap, biarkan dia dalam setengah jam. Dan biarkan sejuk semula, dimasukkan mulberry yang dituskan tadi. Kemudian kita hangatkan lagi. Biarkan dalam 10 minit hingga 15 minit. Nanti kita akan perhatikan warna air bertukar menjadi merah dan mulberry yang kita masukkan tadi mula kembang. Dan nak jadilah tu. Sedapnya, sedapnya, sedapnya. Istimewa resepi dari Pak Andak. Selepas dah siap tadi tu, kita masukkan dalam peti ais dalam seminggu ataupun dua minggu. Kemudian kita perhatikan buah mulberry tadi tu mula lembut. Bila dah lembut, dah jadilah jam. Kita nak blender boleh untuk jam dan juga kita jadikan jus. Cecah dengan roti, cecah dengan biskut, kemudian kita cecah ataupun kita makan gitu saja. Memang sedap. Inilah dia jus jam mulberry dari Pak Andak. Istimewa dari Pak Andak.